prasasti peresmian Taman Titik 0 Kilometer Semarang. Yes, kita pada foto dulu di sini. Rapat ibu, rapat ibu. Rapat ibu. Berikan tepuk tangannya Bapak Ibu, sudah diterima. Sini Bu, Bapak. Iya. Sini Bapak Ibu, sini Bu, Bapak. Mari kita hitung bersama-sama. 4, 3, 2, 1. Boleh silakan tekan tombolnya. Malam ini akhirnya di launching atau diresmikan titik nol di Kota Semarang, yang mana ini mungkin sempat tertunda, harusnya sebelum puasa atau sebelum lebaran sudah diresmikan, tapi ada beberapa hal yang harus bisa diselesaikan dan alhamdulillah hari ini bisa terrealisasi, yang tentu ini bisa menjadi satu juga tambahan destinasi wisata yang menjadi, tadi saya sampaikan, ini kan pengungkitnya wilayah Semarang Lama, di mana simpulnya ini ada di Kali Semarang dan titik nol ini. Memang sebelumnya dari Kementerian Keuangan, di depan ini kantor Kementerian Keuangan ini kan juga sudah dibuat tugu titik nol, tapi kecil gitu ya. Kemudian ditambah lagi yang ada di taman yang dibuat dulu kan jomplang gitu ya, sekarang menjadi bagus dan diharapkan ini menjadi satu simpul antara simpul Semarang Lama, jadi antara kawasan Kauman, kawasan Melayu, kawasan Pecinan, dan kawasan Kota Lama Semarang atau Little Netherlands. Ya diharapkan ini bisa menjadi tambahan lagi untuk menjadi satu destinasi. Tadi juga Pak Sekda sudah menyampaikan akan di ini ya, yang apa kayak paving ya, mulai dari Imam Bonjol sana sampai ke sini akan dibuat pintu masuk sebagai pintu masuknya Kota Lama, atau ini menjadi satu titik simpul untuk kawasan Semarang Lama. Jadi ini paving akan diperbaiki. Ya, tamannya, tapi sebenarnya sih enggak taman pasif gitu. Memang saya minta kepada teman-teman ini untuk yang titik-titik seperti ini taman pasif. Tapi kan kalau untuk foto-foto bisa di luar gitu ya. Karena kalau nanti menjadi taman aktif, ini akan sayang gitu. Udah di bagus gitu ya. Tapi nantinya diinjak-injak dan sebagainya. Tapi kalau foto-foto di seperti ini kan enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Bu, ini... Ya. Ya, jadi memang APEKSI ya, Asosiasi Pemerintah Kota Semarang ini mempunyai namanya Jaringan Kota Pusaka Indonesia, di mana yang mempunyai bangunan-bangunan heritage di kota-kota tertentu ini mempunyai satu asosiasi namanya Jaringan Kota Pusaka. Biasanya berpindah-pindah, yang tahun lalu diadakan di Palembang, kemudian di Semarang. Nanti di sini akan ada kegiatan-kegiatan, jadi ada festival budaya, kemudian pameran-pameran tentang budaya, ada seminar, kemudian juga menyusuri tempat-tempat heritage. Jadi tournya ini juga bukan tour yang mungkin seperti biasanya, tapi tour-tour yang terkait heritage tour, dan itu nanti akan saling membantu kota satu dengan lainnya, ini akan saling membantu untuk bagaimana menangani satu bangunan atau kawasan heritage. Nah ini sebenarnya dari Jaringan Kota Pusaka ini juga pada akhir bulan ini juga melakukan kunjungan ke Belanda, untuk salah satunya ini mencari sejarah-sejarah. Kan kebetulan kalau di Belanda ini, di utamanya di Museum Leiden ini kan banyak arsip-arsip yang sebenarnya kita juga butuh gitu lah. Ini ada dari delegasi dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia ini berkunjung ke sana. Nah, tentunya diharapkan dengan adanya kegiatan Jaringan Kota Pusaka di Indonesia di Kota Lama ini akan bisa membantu Kota Lama ini bisa semakin, bukan Kota Lama saja, tapi Semarang Lama ini bisa menjadi lebih indah, lebih bagus, dan bisa menjadi satu ini ya, jadi satu jaringan gitu ya. Jadi dari kota-kota lain nanti bisa mencari ilmu, mencari apa mungkin sejarah-sejarah di sini, atau mungkin bisa terkait, karena sebenarnya kan Jaringan Kota Pusaka ini salah satunya juga bagaimana ini menggali untuk jalur rempah dan sebagainya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.